sudi menjemput kami kan hari ni. Dan apa jeje? Agak-agak dah sikit tengok dah tu. Belum lagi gigit lagi. Bukan dia, alamak. Dah lupa sebenarnya dia dah tiba-tiba datang. Sebab saya tengok online, tengah online yang sinar punya tu. Jadi saya tiba-tiba masukkan nasi ujang panas. Sebab saya tak tahu okey, tiba-tiba sama orang kan. Saya buat slow ini, dah lupa lah pula. Terima kasih kerana sudi datang kami. Nenek saya pun dapat balik rumah tengok semua. Kan? Dan saya pun lebih lah. Lambat-lambat je, Nek. Lambat-lambat. Sebab tak sangka pula boleh jadi pemenang. Sebab slogannya pun tak sangka boleh menguja kayu. Apa slogan ni, ingat lagi? Jangan tanya, saya pun tak tahu. Saya siap tanya Khairul lagi. Jadi saya pun mewakili keluarga. Pakcik saya juga. Cuba tengok, cuba tengok wajahnya. Kenal tak? Sebut dah. Abu Bakar Juwa. Kita dalam filem memanglah kalau you tengok memang garang, memang boleh. Tapi kat luar dalam hati memang ada taman. Okeylah, mewakili keluarga dan juga pendengar setia Sinar FM, mengucapkan selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Dan kalau nak dapatkan suasana beraya macam ni, jadilah pendengar Sinar FM. Pasti pendengar radio Sinar FM akan terharu mendapat kunjungan seperti ini. Di sebelah Puan Azwa ialah boyfriend merangkap suaminya. Kan macam pengantin kan, saya pakai apa, pakai samping lagi. Saya tujukan kepada semua ahli keluarga, sama remara, kawan-kawan, sama andai, tak kira di mana berada, yang masih kenal saya, yang selamat Hari Raya. Ada di rumah terakhir. Inilah dia tuan rumahnya. Siapa? Puan Latifah. Yang telah menghantar slogan. Kalau tahu ni Latifah. Slogan ni ingat lagi tak? Ingat. Sebelum ni dengar suara secara live je. Lepas tu nak tengok muka lah. Comel ke dia orang ni? Muda. Muda ke? Rupa-rupanya. Bangga. Thank you.
Okey, ucapkan terima kasih kepada Sinar. Minat awak eh. Okey. Sinar lah sebab sudi memilih saya kan. Lepas tu untuk chef-chef saya yang masak yang dari pagi yang masak untuk Nina kan sebab kita masak sendiri je. Oh, saya tangan sendiri. Patut sedap. Ya, sedap. Terima kasih.